Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Okay, saya Cikgu Tuti Azraida binti Nasir. Okay, merupakan salah seorang cikgu sains di SMK Bandar Rincing. Okay, saya akan ajar kelas buat setakat ni saya akan ajar kelas 1B, 1C, 1J dan juga 1F. Okay. Dalam semasa sepanjang pembelajaran PDPR mahupun di sekolah, okay, saya perlukan anda sediakan 3 buah buku. Yang pertama, okay, saya harap anda sudah pun dapatkan buku Conquer ni, okay, modul aktiviti PT3, okay, terbitan Ilmu Bakti yang berwarna hijau ini. Boleh dapati di koperasi sekolah. Jika dah habis, saya rasa dah restock. Okay, kalau jika dah habis, boleh dapatkan di Pustaka Rakyat. Kemudian anda perlukan ada satu buku buku teks digital yang saya sudah kongsikan di laman WhatsApp okey masing-masing, dan juga satu buku tulis panjang. Okey, dalam buku tulis tu adalah untuk membuat nota dan juga latihan selain daripada buku Conquer ini. Okey. Okey, itu adalah permulaannya. Okey, jadi anda perlu 3 ya untuk PDPR mahupun PDPC saya di sekolah nanti. Okey, topik yang anda akan belajar untuk tingkatan 1 ni ada 9 tajuk. Okey, dalam 9 tajuk ni kita akan buat eksperimen dan kemudian kita akan buat projek, okey, PBL iaitu project based learning. Okey, project based learning ni adalah lebih kepada ketumpatan dalam tajuk bab satu inilah. Okey, dan kemudian kita akan buat ujian dan juga latihan serta fokus kepada PT3. Okey, saya ingin anda buka minda di mana soalannya mungkin berbeza daripada format UPSR. Okey, anda akan dikemukakan dan didedahkan kepada soalan berbentuk PT3. Okey, yang ada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah soalan objektif yang pelbagai aliran, pelbagai aneka pilihan A, B, C, D, sebanyak 20 soalan yang merupakan soalan yang aras sederhana, mengingati dan juga memahami. Okey. Dan yang kedua adalah bahagian B, ada 5 soalan yang berjumlah 20 markah. Soalan objektif juga tetapi bukanlah aneka pilihan. Di sini anda akan memberi jawapan secara memadankan jawapan yang betul, kemudian memilih jawapan yang betul, pilih jawapan yang betul ataupun salah, kemudian isi tempat kosong. Dan bahagian C ada 6 soalan yang berjumlah 60 markah ya. Okey, di sini adalah soalan-soalan tentang eksperimen, soalan-soalan tentang anda biasa jumpa dalam UPSR seperti soalan inference, soalan pemboleh ubah, manipulasi, okey, menulis hipotesis, okey, dan juga soalan jelaskan, huraikan, dan satu lagi istilah yang baru untuk soalan ini adalah wajarkan. Okey, soalan wajarkan. Nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit. Okey, untuk pengenalan bab 1 ini, okey, bab 1 adalah pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okey, di sini anda boleh rujuk dalam buku teks digital itu halaman 1 hinggalah halaman 42. Okey, tak silap saya. Dan dia dalam tema 1 yang dikenali sebagai tema kaedah saintifik. Okey, kita akan pergi kepada 1.1. Kita akan belajar dulu. Sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Okey, daripada topik 1.1 ni, sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian ni, apakah soalan yang dia akan difokuskan? Okey, yang pertama dia akan tanya soalan maksud definisi. Jadi bila anda baca buku teks tu, anda tulis kat situ, gariskan apakah maksud definisi tu. Definisi apa? Definisi sains. Apa maksud sains? Okey, ini akan ditanya di bahagian mana? Di bahagian B. B tu apa cikgu? B tu adalah memilih jawapan yang betul ataupun melengkapkan pernyataan dengan mengisi tempat kosong sehingga menjadi satu ayat yang lengkap. Apa ayat lengkap untuk soalan ini adalah maksud sains.
Okey. Daripada segi situ pula akan ditanya tentang mengapa pentingnya kita belajar sains dalam kehidupan seharian. Anda perlu hafal lebih kurang 2 ataupun 3. Okey, anda hafal dan terus buat nota dalam bentuk determinda. Okey, yang ketiga kerjaya. Yang ketiga bidang sains yang anda belajar. Sains ni ada merangkumi banyak tau bidangnya. Okey, di sekolah rendah sampailah sekolah menengah tingkatan 3 anda hanya kenal mata pelajaran sains. Okey, bila di sekolah menengah atas tingkatan 4 dan tingkatan 5, anda akan kenal sains ni akan akan terbahagi kepada lebih banyak cabang, iaitu pertama fizik, kimia, biologi, dan ada juga istilah yang baru yang mungkin jarang didengar, iaitu sains rumah tangga. Okey, sains rumah tangga ni sebenarnya dia bukan untuk pelajar lelaki tapi untuk semua pelajar, dan ia adalah merangkumi 3 subjek ni, iaitu fizik, kimia dan juga biologi. Jadi bidang sains tu ada 4, iaitu sains, fizik, kimia dan juga biologi. Kemudian dari segi kita belajar bidang tu, apakah kejaya-kejaya yang akan kita ceburi bila kita mendalami bidang-bidang tersebut. Jadi untuk topik 1.1 ni anda perlu tahu pemasuk sains, 2 kepentingan mempelajari sains, bidang-bidang sains dan juga kejaya yang berkaitan dengan sains. Okey, jom kita belajar dulu apakah maksud definisi sains. Okey. Nyatakan maksud sains. Okey, sains ialah disiplin ilmu. Perkataan pertama, disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Dekat sini ada 4 clue. Pertama, disiplin ilmu. Kedua, pemerhatian. Anda kena perhatikan. Bila anda perhatikan, anda akan masuk dalam makmal, anda akan buat eksperimen. Okey, dalam keadaan yang penuh dengan sistematik, iaitu pertama anda perlu tahu tujuan. Kemudian anda akan rangka apakah masalah. Kemudian penyataan masalah. Kemudian kita akan rangka bahan dan juga radas. Kemudian kita buat hipotesis, pemboleh ubah dan seterusnya. Kita akan menulis laporan. Itu adalah eksperimen yang sistematik. Terhadap apa ya? Terhadap fenomena alam semula jadi. Apakah yang dimasukkan dengan alam semula jadi ni? Alam semula jadi adalah kejadian yang berlaku dalam alam semula jadi yang tidak dilakukan oleh manusia. Dilakukan kerana adanya penciptanya. Okey, contohnya dekat sini adalah pembentukan pelangi. Okey, pembentukan salji. Kemudian kita ada juga pembentukan embun, letusan gunung berapi. Itu adalah kejadian yang dicipta oleh Tuhan, bukan kita reka sendiri. Kalau kita buat tayar, adakah itu merupakan fenomena alam semula jadi? Pembentukan tayar, itu bukan. Ataupun pembentukan konsep rumah hijau, itu pun bukan. Konsep rumah hijau adalah bukan fenomena alam semula jadi. Jadi, faham ya? Maksud sains, maksudnya disiplin ilmu, pemerhatian, eksperimen yang sistematik, fenomena alam semula jadi. Contoh-contoh fenomena alam semula jadi yang diciptakan oleh Tuhan. Seterusnya, kita akan belajar tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Soalan yang selalu ditanya, okey, wajarkan, mengapa wajarkan seseorang itu mempelajari sains dalam kehidupan seharian? Perkataan yang anda perlu tahu di sini, wajarkan. Wajarkan maksudnya anda perlu sokong dengan memberikan fakta-fakta yang betul mengenai penyataan yang ditanya. Penyataan di sini ditanya adalah mengapa kita mempelajari sains. Kita wajarkan. Okey, sains ni adalah penting. Sebelum tu, kita kena faham sains ni bukan subjek sains saja. Sains ni ada fizik, ada kimia, ada biologi, okey, ada sains rumah tangga, ada sains tambahan dan juga sains. Kenapa kita ada belajar sains dalam kehidupan seharian dan apa sains beri pada kita? Pertama adalah menyumbang kepada bidang kejuruteraan seperti pembina bangunan pencakar langit yang canggih. Kedua, penciptaan satelit menyebabkan komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Okey, yang ketiga, meningkatkan hasil tanaman dengan penemuan baja, racun serangga dan penggunaan kaedah hidroponik dan penemuan vaksin dan antibiotik dalam
bidang perubatan membantu mengawal penyakit berjangkit dan mengurangkan kadar kematian. Okey, itu adalah kepentingan sains secara keseluruhan. Saya akan terangkan satu per satu ya. Okey, sebagaimana yang saya terangkan sebentar tadi, saya dedahkan kepada menengah atas, anda ada fizik, okey, anda fizik, anda ada biologi, anda ada kimia. Untuk peringkat yang seterusnya di peringkat universiti, kita ada geologi, kita ada astronomi dan juga kita ada meteorologi. Okey, untuk kepentingan tadi kita perlu hafal lebih kurang 2 ataupun 3 dan akan ditanya di bahagian selalunya bahagian C lah. Jadi kita kena hafal. Okey, yang pertama, yang kedua adalah melibatkan tentang kejuruteraan. Sebut saja kejuruteraan dan juga tenaga elektrik ni. Okey, ia merupakan sejenis jirim. Jirim anda dah belajar masa sekolah rendah dulu. Saya imbas balik. Okey, jirim ni adalah sesuatu yang mempunyai jisim. Jisim ni apa ya? Lebih mudahlah. Perkataannya adalah berat. Okey. Dan juga dia memenuhi ruang. Contohnya udara ada berat. Okey. So udara ada jisim. So itu adalah jirim. Okey. Bunyi. Bunyi kita tak boleh nak sukat dia. Jadi itu bukan jirim. Okey. Kajian tentang jirim ni kita akan belajar dalam mata pelajaran apa? Mata pelajaran fizik. Okey, tentang zoologi. Seorang yang ingin menjadi tentang zoologi, pakar tentang haiwan, okey, doktor haiwan, okey, mikrobiologi, mikrobiologi iaitu tentang virus-virus, mikroorganisma, organisma yang seni yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Kemudian kita belajar fisiologi, iaitu fisioterapi, okey, dan juga botani yang melibatkan pertanian tumbuhan ini. Semua ni dalam rangkuman benda hidup. Okey, benda hidup di sini dan ini adalah menjurus kepada subjek biologi. Okey, selain itu kita boleh jadi perubatan lah di situ. Okey. Kemudian dari segi kimia. Okey, kimia ni ada satu mata pelajaran yang mengkaji tentang tindak balas yang berlaku. Contohnya adalah farmakologi. Okey, farmakologi ni adalah lebih kurang kepada bidang-bidang ahli farmasi yang mengkaji tentang ubat. Forensik. Forensik ni adalah mayat kita kaji. Mayat yang hidup tu kita nak tahu DNA dia. Jadi kita kena perlu fizik, kita perlu belajar mata pelajaran apa? Kimia. Okey. Dan juga toksikologi. Toksikologi ni adalah sejenis bidang yang mengkaji tentang toksin-toksin. Tentang toksin-toksin yang berbahaya. Okey. Dan kemudian kita pergi ke seterusnya iaitu tentang geologi. Geologi ni selalunya kita faham perkataan geo. Geo maksudnya geologi, geografi. Lebih kepada sifat batuan, okey, tanah, okey, tanah tanah dan juga mineral. Mineral ni maksudnya seperti kalsium, seperti vitamin D dan sebagainya. Okey, itu adalah tentang contoh-contoh untuk menjadi seorang ahli geokimia, okey, ahli geofizik, ahli geomorfologi. Maksudnya bila kita jumpa batu, okey, kemudian kita nak kaji tentang batu tu. Jadi kita kena belajar tentang subjek apa? Bukan subjek fizik, bukan subjek kimia, bukan subjek biologi tetapi subjek mata pelajaran geologi. Untuk menjadi seorang ahli astronomi, iaitu mengkaji tentang planet, okey, bintang, okey, dan objek lain dalam alam semesta ni, kita perlu belajar tentang astronomi, contohnya menjadi seorang astrofizik. Okey, meteorologi adalah perubahan tentang cuaca dan juga iklim dan akan melibatkan kajian tentang hidrometeorologi. Okey, tentang cuaca mendung, cuaca hujan, ada kilat. Kalau dengar saja berita, mesti ada cuaca pada hari ini adalah mendung, kilat, di segelinting kawasan-kawasan yang tertentu. Itu adalah tentang bidang sains yang melibatkan meteorologi. Okey, jadi saya harap anda faham 6 bidang utama: fizik, biologi, kimia, geologi, astronomi, meteorologi dalam buku tingkatan 1 buku teks KSSM. Okey, ini adalah tentang bidang fizik ya. Okey, fizik ni adalah pertama tentang elektrik. Yang kedua ini adalah tentang kejuruteraan. Okey.
tentang biologi di sini. Okey, kita ada yang haiwan ni adalah zoologi, ini adalah microbiology dan berkaitan dengan pertanian di sini adalah botani. Okey, manakala subjek kimia di sini kita akan belajar tentang farmakologi. Okey. Dari segi geologi di sini adalah tentang batuan. Okey, ini adalah tentang batuan. Okey, batuan. Okey. Dan kemudian kita ada juga minerals. Okey, minerals dan juga tanah di sini. Itu adalah tentang geologi. Okey, tentang astronomi adalah tentang astrologi, tentang kajian alam semesta iaitu planet, okey, bintang, okey. Dan seterusnya. Okey, meteorologi. Meteorologi adalah ahli kaji cuaca. Okey, yang melibatkan tentang perubahan cuaca, ribut petir, mendung dan juga keadaan laluan angin. Dan kita ada juga tentang satu yang berkaitan dekat sini. Okey, yang berkaitan dekat sini adalah oceanography. Oceanography ni adalah tentang lautan. Okey. Lautan. Okey, ia adalah menjurus kepada kimia. Jadi kimia ni ada, kita boleh jadi ahli farmasi, kita boleh jadi ahli oceanografi, kita boleh jadi guru, kita boleh jadi ahli forensik, okey, dan juga ahli kimia. Manakala geologi, ahli geologi menjadi seorang guru. Okey, kalau kita belajar tentang biologi, kita akan dapat menjadi seorang doktor. Okey, botani tentang tumbuhan, zoologi tentang haiwan. Okey, menjadi seorang pendidik. Oceanografi juga di sini juga boleh ya untuk lautan. Microbiology adalah tentang mikroorganisma dan juga ahli biologi. Okey, manakala kalau kita belajar tentang fizik, kita boleh jadi ahli astronomi, kaji bintang, kaji planet, tentang alam semesta. Oceanografi adalah tentang lautan, okay, geologi, meteorologi adalah ahli kaji cuaca, jurutera, okey, engineer dan juga ahli fizik. Okay, ini adalah fizik, biologi, okay, kimia, okay, geologi. Ini adalah mineral. Mineral pada batu ni menyebabkan batuan tu berwarna-warni. Okay. Okay, inovasi teknologi. Okay, bila kita belajar tentang fizik, kimia, biologi, kita boleh mereka satu inovasi. Kebanyakan inovasi ini adalah tentang menjurus kepada hasil reka cipta mesin ataupun alat yang digunakan dalam kehidupan seharian. Contohnya kapal terbang, telefon sekarang, kita ada telefon bimbit. Okay, kita ada tentang kereta. Kereta sekarang bukan kereta minyak saja, kita ada kereta hybrid, manakala komputer yang pelbagai canggih. Ini adalah tentang inovasi, iaitu satu reka cipta yang canggih yang dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian kita. Ini adalah inovasi daripada apa ya, daripada kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Yang terakhir sekali adalah tentang hadiah Nobel. Okey, Nobel diberikan kepada ahli sains yang cemerlang dalam beberapa bidang sains yang telah membuat inovasi sains. Okey. Jadi sampai sini saja topik kita hari ini tentang sains, kepentingan sains. Kemudian kita belajar tentang bidang-bidang sains dan kerjaya sains serta inovasi dalam sains. Okey, dan kita akan sambung seterusnya dalam topik yang seterusnya, iaitu tentang makmal sains anda. Jangan lupa untuk buat latihan dalam buku Conquer ni, muka surat 4 dan juga muka surat 5. Anda boleh rujuk kepada nota Anyflip saya dan juga ulang tayang balik penerangan saya dalam video ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Saya Cikgu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Sekian, terima kasih.